PPS, penyampaian kuah PPS. Karena kita kemarin memang kurang lebih satu minggu ya kita melaksanakan SCPD nasional, sehingga memang seluruh personil pemerintah daerah itu kan konsentrasinya kepada SCPD. Nah, sehingga ada sedikit keterlambatan dalam penyusunan kuah PPS. Namun alhamdulillah hari ini sudah tuntas dan mungkin nanti insya Allah dijadwalkan tanggal paling lama itu tanggal 15 Juli nih, Pak. Iya. Benar atau belum, Pak? Kalau Pak. Kita belum. Yang ditanya belum. Yang tadi ditanya. Tapi kan samalah benar dengan saya kan juga sama. Kalau akan kita diskusikan memang terlambat tadi karena kita fokus kepada SCPD. Supaya sedikit-sedikit sukses. Untuk raperda ini sendiri? Nah, untuk raperda yang dua ini enggak masalah kan, nanti udah apa diketok palu dan udah disahkan. Jadi berarti kita udah tuntaslah dua raperda ini yaitu tentang ketenagakerjaan dengan cagar budaya. Sudah ada payung hukumnya. Jadi kita untuk misalnya upah buruh atau segala itu udah upah tenaga kerja itu upah minimum regional Kalimantan Barat sudah jelas, sudah ada payung hukum. Payung hukum.